ayah sekolah tinggi. Kalau ayah semua, kalau ayah cuman buat korupsi, anak SMA juga bisa, Pak. Coba buat kepolisian. Agitasi ya, jangan dilibat-libat. Tolong dibaca. Baca. Baca. Jangan dilibat-libat. Gak bisa baca. Harus baca. Dibanding daripada proyek-proyek pada hari ini, masih banyak pendidikan yang minus. Masih banyak kesehatan-kesehatan yang minus. Buat apa anak kepolisian tapi gak bisa baca? Masih banyak orang-orang lapar di sana. Di mana hati nurani kalian? Buat apa anak kepalan? Betul, tidak bisa baca. Yang dimana landasan hukum? Nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor tindak pidana korupsi. Yang disuarakan bertahun-tahun, yang dirayakan tiap tahun dari anti korupsi. Tetapi apa? Tetapi nyatanya masih melakukan tindak pidana korupsi. Betul, teman-teman. Itu kami, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah, Mitra Karya, memberi tuntutan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Satu, mendesak Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk melakukan transparansi terkait anggaran perawatan 10 halte dan perawatan 32 halte di Kota Bekasi pada tahun anggaran yang sama, yakni tahun anggaran 2023. Dua, mendesak Dishub Kota Bekasi memberikan penjelasan secara detail terkait pembangunan halte Sultan, yang mana dalam judul disebut perawatan halte, namun pada realitanya adalah pembangunan halte baru. 3. Mendesak Dishub Kota Bekasi memberikan penjelasan secara detail dan transparan terkait pemeliharaan halte yang bersumber dari APBD 2023 sebanyak 32 halte di Kota Bekasi. Karena berdasarkan investigasi kami, ada beberapa halte yang sama dibangun baru dengan tahun anggaran yang sama tahun anggaran 2023, yakni dengan judul yang sama, termasuk juga dalam catatan 10 halte baru, halte Sultan. Yang keempat, mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kadishub Kota Bekasi beserta jajarannya karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pemeliharaan halte Kota Bekasi. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Dinas Perhubungan, saya Zeno, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Pertama, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang hari ini, siang ini, sudah hadir di kantor kita bersama. Kantor kita bersama. Kenapa? Karena penyampaian aspirasi juga dilindungi oleh undang-undang. Dan kami terima kasih. Terima kasih sebagai sosial kontrol pada kita seluruh penyelenggara negara. Yang kedua, teman-teman, bahwa kegiatan halte itu dilakukan ke 10, bukan ke 23 atau 30. Hanya 10. Oh, itu pemeliharaan ada 32 titik, Bang, dengan anggaran 200 juta. Itu pada bulan April, tahun anggaran 2023. Hey. Setelah kita ngecek, itu di hutan kota tidak ada pemeliharaan, Bang. Baik. Boleh saya lanjutkan dulu? Silakan. Boleh. Ya. Artinya untuk yang hari ini yang dilakukan adalah 10 titik halte. Untuk titik-titik halte yang teman-teman sampaikan tadi, nanti akan kami kembali coba cari, kemudian kita pelajari bersama-sama. Intinya apa, teman-teman? Bahwa kegiatan ini terbuka, transparan, dan akuntabel. Bila teman-teman mempunyai pendapat atau catatan, silakan disampaikan kepada kami atau disampaikan kepada yang berwenang, tidak masalah. Intinya adalah sosial kontrol sangat perlu. Sekali lagi, yang berikutnya kami sampaikan bahwa kita cinta pada kota kita, Kota Bekasi kita. Ya, makanya kawan-kawan ya. Kalau cinta sama Kota Bekasi, kenapa korupsi, Pak? Ya, yang menyatakan korupsi siapa, Pak? Makanya kalau Bapak ada catatan, silakan, Pak. Ya, Pak, ya, silakan. Kami mempunyai catatan, teman-teman. Sekarang, catatan-catatan teman-teman silakan disampaikan kepada kami. Nanti akan kita diskusikan bersama. Sepakat ya, kawan-kawan ya? Nggak perlu lah, Bang. Kita langsung mencari aja. Enggak. Ya, kawan-kawan ya? Jadi sini kita menanyakan, Bang, terkait 32 titik halte itu dengan anggaran 200 juta. Nah, setelah kita investigasi, tidak ada yang namanya pemeliharaan. Lalu di SMPN 2, Abang harus tahu, itu yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun dibangun kembali. Nah, lalu itu ada double anggaran, Bang, di tahun yang sama.
dari bulan April ke bulan November cuma jarak berapa bulan doang, Bang. Lalu fasilitasnya tidak full. Si, Bang. Sama-sama. Ya, saya dari teman-teman kami tampung, kami pelajari. Ya, kami tampung dan kami pelajari. Teman-teman media hari ini juga ada gitu. Makanya keterbukaan informasi publik yang di mana adanya pertanggungjawaban, Pak. Yang di mana 1,6 M APBD yang dikelola untuk hanya untuk pembangunan 10 halte. Itu penjelasannya, penjabarannya seperti apa, Pak? Jangan sampai terkait dengan beberapa indikasi-indikasi daripada media sosial terkait dengan 180 juta halte. 180 hanya satu halte. Itu bagaimana persoalannya, Pak? Halte yang dengan kualitas yang seperti itu. Kami enggak mempersoalkan terkait dengan pembangunan. Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami sepakat itu. Tapi bagaimana dengan transparansi anggaran yang begitu satu halte tapi memakan anggaran sampai 180 juta, 135 juta. Itu penjelasannya seperti apa? Biar teman-teman media ini juga tahu itu. Teman-teman masih saya tahu. Sebenarnya begini ya sahabat-sahabat, kita kan percaya di sini Pak Kadis itu bisa menjelaskan, kan? Karena di sini bicara siapa sih yang diketuai lah gitu. Bapak masih zaman Bapak kan yang 32 hari di bulan April kemarin, Bapak masih disuka? Kebetulan bukan sebenarnya. Oh berarti Bapak ya, tapi kami menampung. Karena apa, teman-teman? Di ofisio saya kepala dinas saat ini. Jadi saya belum pada saat, tapi dari tadi saya tidak menyampaikan itu ya, karena apapun hari ini existing saya yang saat ini jadi kepala dinas. Makanya tadi saya sampaikan kepada teman-teman, masukan berharga dari teman-teman semua, kami akan diskusikan, kami akan pelajari, kemudian kami akan mengkomunikasikan kembali ke teman-teman. Cukup ya, kawan-kawan ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih kepada bapak-bapak dari Polres Metro, terima kasih Bapak. Dari Satpol PP dan teman-teman. Bilahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kedua, setiap anggaran SIPD itu pasti transparan Bapak Ibu teman-teman. Karena apa? Anggarannya semuanya terpublish. Teman-teman tadi yang baru menyampaikan aspirasi tahu datanya dari mana? Ya karena sudah terpublish. Jadi tidak ada yang ditutupi atau tertutup, tidak ada. Semuanya bisa. Dengan sistem hari ini, semua anggaran bisa dipublish, itu pertama. Kedua, pembangunan halte ini bukan 200 juta, kawan-kawan. Ya, dia bervariasi sesuai dengan volumenya, sesuai dengan dimensinya. Ya, jadi bervariasi. Ketiga, ini yang paling penting. Transparansi anggaran, akuntabilitas, pertanggungjawab anggaran sangat penting bagi kami selaku Kadisub untuk mempertanggungjawabkan anggaran itu. Tapi kita lihat transparansi anggaran, pertanggungjawab anggaran dengan fisik bangunan, teman-teman sudah ada yang pernah lihat halte-nya? Itu mengusung smart halte. Jadi ada apa? Terhubung dengan CCTV, kemudian juga dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur, USB, papan pengumuman, dan termasuk marka yang di depan. Nah, kalau kami telah melaksanakan kegiatan itu secara kaedah-kaedah keuangan yang memang diharuskan. Jika teman-teman mempunyai catatan, note, kita diskusikan bersama. Ya, kan ini terbuka. Kenapa kita tidak bisa menjelaskan? Ya karena forumnya sangat pendek kan, udah kok. Jadi tidak. Itu mungkin dapat sepakat. Koreksi anggarannya berapa? Ya, koreksi anggaran setiap 133 juta sampai 170 juta bervariasi. Jadi enggak sama dengan logika masing-masing. Iya, justru itu. Sebagai negara hukum, Bapak Ibu semuanya punya hak. Warga negara yang baik semuanya dapat menjadi sosial kontrol bagi kita semua. Kami, saya selaku kepala dinas, ya pasti mentaati azas itu bahwa kita taat hukum dengan jajaran seluruh. Pak, ini anggaran pemeliharaan atau revitalisasi sih, Pak? Revitalisasi itu peningkatan, Pak. Revitalisasi itu meningkat. Revitalisasi itu arti kata meningkatkan fungsi, revitalisasi. Berarti ini bukan pembaruan, Pak ya? Artinya revitalisasi bukan? Betul. Terus yang misalkan sambilnya masih ada itu bagaimana? Nah, akan ada penghapusan, Pak. Kenapa di titik yang baru? Karena titik yang lama sesuai dengan kajian kelalu lintasan, kajiannya tidak ada lain. Pendekatannya pasti pendekatan transport. Itu akan kita hapuskan untuk kemudian
memaksimalkan fungsi halte yang berikut. Berarti yang lama di ibu? Ya, pasti. Nah, pasti dengan proses-proses sesuai kaedah pengelolaan aset barang milik daerah. Berarti bukan